cakep, cakep. Sini lu, ah, MMM dulu, MMM dulu. Mati lu udah mobil, mampus mau kemana? Gua dorong. Mati lu itu mobil. Satu lagi, lampu. Halo guys, balik lagi sama gue di Kelvin Gaming. Hari ini kita bakal cobain Leo mod. Ya sebenarnya intinya gue udah cobain beberapa kali. Dan sebenarnya ya, hero ini bisa dibilang cukup bagus ya. Cuma masih belum ketemu, benar-benar ketemu ininya, metanya untuk hero ini ya. Jadi buat kalian yang mau tahu, Leomord ini adalah hero tipe fighter ya. Dan dia itu punya kuda guys ya. Jadi kudanya itu bisa dipanggil ya. Kalau misalnya, aduh nanti gue jelasin aja deh di in-game ya, untuk skill-skillnya. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, belum paham gimana sih cara pakai Leomord yang baik dan benar. Oke. Jadi langsung aja guys, kita cobain Hero Leomord. Welcome. Oke, sudah mulai game-nya ya. Awal kita langsung beli sepatu dulu dan juga skill 1 ya. Jadi skill 1 ini skill itu nge-charging guys. Jadi kalau misalnya makin lama ya di charging-nya, itu damage-nya makin sakit guys. Skill 1-nya. Jadi dan skill 1-nya bisa di-cancel ya kalau misalnya Kelvin Gaming. Yes. It's me baby. I'm Kelvin Gaming ya. Kita sih ada lampu guys. Ada lampu-lampu cok. Tuh lihat tuh ya. Lumayan kan damage-nya. Wow. Oh, foto dong. Foto. Oke, sini kamu foto. Cok. Sini. Initiate retreat. Ya, jadi anyway, skill 1 ini bisa di cancel guys ya. Jangan kasih dulu Marco. Cok. Tanda ada dapat absorb. Kalau kalian lihat ya, kalau ini charging itu ada dapat absorb gitu guys. Nah, ini funny sini. Alright, kita foto dulu guys. Numpuk. numpuk. Nah. Dah. Oke. Okay. Jadi, gue jelasin lagi ya, skill 1 ini kalau misalnya ke cancel, kalau maksudnya kita ke apa? Ke ganggu musuh gitu. Itu dia langsung keluar gitu ya. Keluar, bukan hilang, enggak keluar, tapi keluar, tapi dengan charging yang seadanya maksud gue. Cot. Iya, loh, paninya Pep the Mat. Baru tadi minta foto. Aduh. Ayo dapat kita. Nice, kita dapat guys. Langsung cabut ya. Blood. Oh, bahaya nih. Apa lu? Hah? Sini lu. Gak kok. You have been slain. Tipis banget ya. Initiate retreat. Lu panggil kuda gua gigi banget kan? Jadi kalau kita ulti itu guys, kita manggil kuda. Itu kudanya itu arahnya itu bakal ngedorong musuh kita yang ngelewatin jalurnya ya. Dan misalnya nih, di jalur itu, maksudnya kita udah manggil kuda, kita gak stay di jalur itu ya. Nanti kita gak bisa naikin kudanya, kayak ultinya tuh cancel gitu ya. Jadi kita mesti stay di jalurnya ya. Cot. Lapu. Charging gak tuh guys. Cot. Kena dia, lumayan kan, satu batu. Hey, awas paninya. Kita panggil. Kuda datang lah. Masih jatuh lagi kampret. Gua udah bawa kuda gua. Nah. Kedorong. Tuh lihat ya. Ini. Sini lu. Mati lu. No. You have slain an enemy. Aduh mati juga guys. Gak apa-apa. Anyway gue jelasin ya. Kalau misalnya kita lagi posisi ulti ya, lagi pakai kuda gitu ya. Ini yang skill 2 nya ini kita kayak nge-push kayak skillnya tinggal gitu guys ya. Dua orang AFK nih. Parah ya, lautnya sama ini AFK guys. Gila parah. Cot. Oh money udah balik nih. Ini minta buff, yaudah lah kasih lah. Ambil tuh, ambil money. Nah, kita udah balik, kira ini masih AFK ya. Oh jadi masih AFK, kita ambil aja buff. Leomord musuh udah level 7 guys. Udah level 7 dia, aduh. Ya duit kita 2400 guys. Masih oke okay lah duit kita ya. Aku nih. Kena dia, kena. Awas, lewe. Oh mampus dia. Kasih dia nih, ulti. Udah datang lah. Sini kamu, hah? Udah kabur lagi. Our turret has been destroyed. Enaknya speednya jadi kenceng guys kalau pakai kuda gini guys. Tuh. Tuh ya. Attack.
numpak lumpuh tuh. Sama pantai gitu kayak kita ngiting kayak skillnya alupan gitu guys. Basicnya kayak muter-muter gitu. Jadi kayak kenanya se-area gitu. Rot. Initiate retreat. Nah, kita masih minus nih guys ya. Minus 1. Kill 1 mati 2 ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Our turret is under attack. Ayo kita push dulu guys. Kita push. Sorry, sorry. Destroy the turret. Initiate retreat. Tadi bekas AFK juga miskin sekarang. Kita bisa carry team guys dengan duit kita. Oh, Natalinya lumayan duit 4.000 guys. Initiate retreat. 4.000 guys, duit gua 3.400 lumayan lah. Nih gua, awas 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 awas. Tuh, kalau 2 level gua mulai ngomongnya. Oh, kenapa gua beli Scarlet Phantom? Soalnya ini pasifnya dari Leon ini. Kalau dalam musuhnya 30% guys, serangannya basic attack critical terus guys. Nah, kalau Scarlet Phantom itu, kalau serangan critical itu, attack speednya naik 30% ya. Jadi kalau udah 30% ini kan critical, attack speed gua naik sih. Nambah 30% jadi cepet ya, hitnya. Jadi kita bikin Scarlet Phantom dulu, abis itu biar saya gak puri guys. Dia makin cerit-cerit lagi ya. Kalau udah musuh 30% nih, tuh lihat tuh. Tuh, critical terus. Ya, gua senangnya di situ. Nih, kalau misalnya nanti Lewamot ini, awas, 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 udah, nah, sini lo, ha, sini lo, awas, awas, cabut, 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 ha, cabut, ada dua orang dia, cabut, 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 cabut. Oh, untung kan gua lawan tuh 3 orang, ada lele juga, ya kan, ini mau surrender lagi nih, temen gua, buset, dong, jangan surrender dong, ya, kita main aja sampe kelar dah, mau kalah dibantai juga, yang penting, our turret is under attack. Ini kita mencoba guys ya. Our turret is under attack. Sangat tidak kritikal, jadi lebih gampang buat dapetin lasit script ya. Nah, leveling ini bakal jadi lebih cepet. Karena kalau kita lasit script itu kayak bunyi cing-cing gitu, itu dapat duitnya lebih banyak guys. Belum hidup juga loh cloudnya loh, sumpah dah. Bener AFK ini dia. Launch attack. Ah, dapet biar saya kebuli guys. 2 item kita jadi guys. 3 item udah sama sepatu ya. Ayo kita ngumpul dulu rame-rame ini, kita kalah gold soalnya. Duit kita 5.100 guys, lumayan ya, teman 5.100. Push dulu kali ini tahun ya. Duh, gue udah level 11 nih, padinya baru level 9. Awas, 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 bye-bye, bye-bye. Jangan nih, sayang. Jangan dimarin dulu. Kita defend dulu guys, kita masih kalah orang ya, kalah gold juga. Tapi gold gua doang paling lumayan nih sama Natalinya. Oh, lihat tuh. Wow, udah 998 ya. Sebenarnya enggak gede-gede banget sih damage-nya ya. Cuma kritikalnya itu lho. Enak banget ngeliat ya. Kalau udah darah 30% nih. Sini lo. Doang belakang guys. Mampus lo. Mampus. Satu lagi. Launch attack. Mantap sekali ya. Enaknya gitu guys, ngejar musuh lagi pakai ulti tuh enak banget, cepet guys. Tadi jaraknya lumayan jauh ngejar si ini clean. Tapi dapat juga ya. Dari kalau dulu guys. Sama enaknya ini enggak pakai mana. Fighter enggak pakai mana tuh udah paling the best lah. Harusnya nanti Freya di ini ya, di buff ya masih pakai mana gitu. Aduh ini apa sih surrender mulu nih. Ini lewat nih, lewat nih. Hah? Hah? Sini lo, udah gua datang. Hah? Hah? Sini lo. Kejar. Nice. Mampus, satu lagi, mau mana? Mampus, tuh udah lagi pasrah dia. Pasrah dia, awas mania. Ini loh,
Awas. Aduh, mati gua anjir, enggak bisa kabur. Salah gua, harusnya gua dorong lah itu ya. Yo, ayo nyanyi dia malah. Mau nyanyi sih, gimana nih kita lagi kalah ini. Ya. Ini untungnya nih. Aduh, mania gini lagi. Aduh, kacau nih. Engging lampu-lampunya. Cakep banget. Cakep banget. Kuda ada salah. Aduh, goblok. Malah enggak kenal lagi kuda gua. Gitu tuh, guys. Salah gua tadi. Sumpah. Aduh, aduh, Bang. An enemy has been slain. Itu tadi, aduh, gua malah ngesot tadi kan. Jadi kalau misalnya itu kita manggil kuda ya, terus kita ngasih jalur tadi ya. Enggak sama jalur kuda, ulti kita gagal. Initiate retreat. Enggak pakai ulti. Aduh. Ini apa guys, mati juga yang penting lampu-lampunya ya. Sabar ya. Sabar. Cakep. Et, saus. Belum. Belum saatnya. Sini lu, ha? Aduh, kasar gua. Sini lu. Initiate retreat. Kita ajarin, Selenanya. Cepat. Wow, sakit banget ya tuh. Wow, you have slain an enemy. Initiate retreat. Harus soal timing sih, kalau pakai healing ini harus soal timing sih. Timing kita pakai ulti ya. Dan kita nggak boleh asal open gitu ya. Kita lihat nih, opennya lihat posisi musuh ya. Kira-kira ultinya kita pakai mesti pas biar musuhnya tertarik gitu. Tarik arah kita udah 1000-1000 nih. Damage-nya lumayan nih. Paling enak sih kita maju nih pakai mod ini. Kalau udah musuh kira-kira 50% lah ya. Jadi udah tinggal dikit lagi tuh 30% udah critical terus pasti hit kita. Udah bisa rata semua nanti. Oh, udah sakit banget tuh, lihat tuh. Oh, damage-nya udah masuk guys. Udah pede nih gua nih. Kita clear dulu. Awas. Gila, kita masih kalah satu level guys. Masih kalah duit nih sama Leomor musuh nih. Tapi kita pakai spellnya Inspire guys. Jadi kalau misalnya adu sih gua yakin masih menang gitu. Lagi attack speed gua naik ya kan. Cocok, makin sakit ya. Dengan damage critical. Sini kamu. Ayo ambil dulu kuda gua. Ini dia. Pokoknya kita injek guys. Pokoknya dulu kita injek. Satu lagi nih. Ini mau kemana? Aduh. Aduh gila, lumayan lah tapi berapa orang mati tuh ya? Kita cuma gua doang tadi gua menggatap ya. Aduh, ally mati. Masih bisa ngelawan loh, gua berdua doang sama Gatma yang bisa ngelawan loh. Oke, kita udah hidup lagi guys. Ya, duit kita udah, tim kita udah jadi lah ini. Nih, udah gak ada lagi nih kayak Cloudernya. Udah hidup nih. Rama lagi di mana? Ya Allah. Chat sama siapa lagi tuh dia? Hah? Sini lo. Mampus lu. Lihat damage-nya. Sini, kejar. Mau kemana? Mampus lu. Keren sih lo. Skill satunya lo mantap lo. Gila, kalau udah ngejar orang. Jangan dulu. Yang ada, kita locking. Kecolong nanti ya. Sabar. Oh, dia udah mati 4 tuh. Mata orang mati. Ayo kita langsung lompat ya. Sini, come on, kuda. Tinggu 100. Damage sih. Kalau dibandingin fighter lain, kurang ini masih 100 ya. Cocok, tapi lumayan lah ini. Aduh, awas ada panik tuh. Sabar kan. Mampus lu. Udah, dibawah 30% mah. Sekali gebuk-gebuk mati dia tuh. 1300 udah lumayan. Damage 1300 guys. Nah ini Selena nih guys. Ayo sini open. Cakep. Sini lu. MMM dulu. Mati lu udah kill. Mampus mau kemana. Gua dong. Mati lu triple kill. Satu lagi. Lampu. Sini. Mampus. Juga guys, gila 2 orang AFK, parah sumpah. 2 orang AFK guys, maniak kita masih dapat ya. Tapi untungnya pada balik ya.
Oh, MVP dua kan, dua orang ini yang AFK ini bronze dua-duanya, guys. Wah, parah. Ya kita duit kita 14.000 ya, kill 13, 5, 4, damage kita 43%. Gila, damage kita 43%, benar-benar kita yang carry tim ini, guys, ya. Waduh, mantep banget, guys. Jadi walaupun ada dua orang AFK, kita masih bisa menang, guys, ya. Asalkan kita udah jadi gitu ya. Untungnya gue pakai emblem masa dan inspire. Jadi kalau di late game itu inspire tuh berguna banget sih, guys, ya. Jadi full item udah jadi tambah inspire lagi, joss banget gitu. Joss gandos. Hey guys, thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Mudah-mudahan buat kalian yang nonton video gue jadi bisa tahu sesuatu tentang hero baru yang Leomord ini. Sebenarnya hero ini cukup bagus ya, walaupun jarang yang pakai, mungkin bakal laku nanti ketika nanti di turnamen udah ada yang pakai sih, guys, ya. Kalau menurut gue ini kalau kalian lancarin pun ini oke. Hero-nya yang penting di awal tuh kalian farming dulu sampai minimal punya 3 item lah. 3 item baru enak sih nih hero, ya. Dan ini hero kalian enggak bisa asal-asalan langsung ngewar-war begitu, ya. Jadi kalian mesti tahu timing juga kalau main pakai hero Leomord ini. Dan segitu aja video dari gua kali ini. Sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin Gaming.